Karena kepada protokol yang kami keluarga besar Siregar menjadi Gubernur Sumatera Utara. Setuju kita? Ayo, terima kasih. Effendi Murpi yang kita banggakan serta seluruh tokoh-tokoh adat yang kami muliakan. Pertama sekali saya ucapkan, pilkada ini memang milih orang, milih sosok untuk menjadi pemimpin. Tapi yang dipilih itu orangnya karena berdasarkan kerja-kerjanya, apa yang mau dikerjakannya, apa yang mau dilakukannya terhadap wilayah yang akan dipimpin. Tapi bagaimana kita lihat, selama ini pemerintah pusat sangat memperhatikan kawasan Danau Toba. Kawasan Danau Toba dijadikan wilayah wisata super prioritas. Bukan hanya prioritas, tapi super prioritas. Yang dimana pembangunannya, hari ini kita tahu Toba ini banyak disupport sama pemerintah pusat. Nah, tapi kita merasakan kekosongan dari pemerintah pusat, dibangun juga sama pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kita merasakan kekosongan bagaimana peran pemerintah provinsi. Nah, ini tadilah. Kadang-kadang kalau udah jadi kepala daerah, pemerintah pusat saja memandang Toba ini penting. Bisa pula tadi Bang Effendi bilang, janganlah seorang gubernur memandang Toba ini hanya dari masalah DPT-nya kecil. Padahal potensi yang di dalam Toba ini yang harus bisa dilihat sehingga Toba ini menjadi sebuah kabupaten yang skalanya sangat besar. Effendi Murpi dan Pak Tobi Surya, beliau Abubina Surya langsung hadir untuk menghadiri acara deklarasi relawan Toba Mantap ini. Harapan kita seluruh pendukung Effendi Murpi di 16 kecamatan ini totalitas juga dalam rangka mendukung dan memenangkan pasangan Bobby Nasution dan Ajaz Syukri untuk Gubernur Sumatera Utara. Harapan kita akan membiru. Nomor 3. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.